Semangat warga Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B dalam pelaksanaan TMMD ke-111, Kodim 1207 Pontianak tidak perlu diragukan lagi. Salah satu warga yang sangat bersemangat meskipun sudah berusia parubaya adalah Samsudin. Pelaksanaan pengerjaan program TMMD Kodim 1207 Pontianak salah satunya difokuskan di Dusun Maju Jaya, Desa Kuala Mandor B. Warga merasa gembira dan senang melihat jalan yang dibangun oleh anggota Satgas TMMD dan juga warga. Mereka sudah tidak sabar untuk merasakan manfaatnya. Namun, ada yang lebih membanggakan dalam pelaksanaan TMMD, yakni Samsudin. Lelaki parubaya yang mengangkut bahan material menggunakan gerobak dan melilitkan tali di badannya ini membantu anggota Satgas TMMD juga warga desa. Samsudin bekerja tanpa mengenal lelah, membantu kegiatan sasaran fisik TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Di usianya yang sudah tidak muda lagi, tidak mematahkan semangatnya untuk tetap bekerja. Saya menjalankan kegiatan ini, kita meroyong juga dua macam ini, kita bantu warga kerjanya sangat bangga sekali dengan TNI yang dibantu kerja. Ya, Pak. Di umur yang sedang 50 ke atas, kita siap membantu kerja. Dengan kemanunggalan TNI bersama rakyat, semangat gotong royong dan kebersamaan akan tetap ada sehingga memperkuat antara TNI dan masyarakat dalam segala kegiatan. Tim Liputan melaporkan.